Peneliti Cina siap hidupkan orang mati. Tak masuk akal, tetapi ini nyata. Cina merupakan salah satu negara yang sangat maju dalam bidang ilmu pengetahuan. Peneliti di Cina telah banyak menemukan hal-hal di luar nalar manusia dan membuat geleng-geleng kepala. Salah satu penelitian terbarunya yang sangat mencengangkan yaitu menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Sebelumnya, Cina telah berhasil membuat eksperimen dengan merekayasa genetika bayi. Namun, penelitian ini mendapat kecaman oleh dunia sebab telah melanggar kode etik kemanusiaan. Seperti melawan hukum alam, sebuah laboratorium di Cina disiapkan untuk membuat penelitian untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Di laboratorium tersebut telah memiliki tabung-tabung khusus yang disiapkan untuk proses pembekuan mayat manusia. Diketahui bahwa Cina telah menyiapkan 10 mayat manusia yang telah dibekukan untuk dihidupkan kembali menggunakan teknologi canggihnya. Dilansir dari ringtimes.banyuwangi.com dari kanal YouTube Wow Figure, Shangdong Yinfeng Life Science.